Halo teman-teman. Pernah butuh menyalakan laptop atau printer thermal saat listrik padam? Di video ini, saya tunjukkan solusi praktis, powerbank DC portable yang bisa menghidupkan dua perangkat sekaligus, bahkan tanpa PLN. Sistem ini dilengkapi stabilizer otomatis, step-up step-down converter, baterai 18650 berkualitas, serta pengaman cerdas seperti BMS dan Relay. Walaupun tidak tersambung PLN seperti UPS biasa, sistem ini bisa diubah menjadi UPS otomatis hanya dengan menambahkan relay switching dan dioda. Apa saja isi video ini? Diagram lengkap, daftar komponen, pengujian langsung di lapangan, tidak saya bahas proses perakitan, karena saya yakin teman-teman bisa merakit sendiri, lebih hemat, fleksibel, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mau output 19 volt buat laptop, 24,5 volt buat printer, tinggal atur, yuk, kita mulai! Nomor 1. Baterai NCR18650B. Sistem ini menggunakan baterai Panasonic NCR18650B original baru, salah satu sel litium yang terbaik di kelasnya. Konfigurasinya 6S4P, artinya 6 sel disusun seri, dan 4 sel paralel, jadi total ada 24 sel. Tegangan nominal sistem sekitar 22,2 volt, dan saat penuh bisa mencapai 25,2 volt. Masing-masing sel punya kapasitas 3400 mAh, jadi total kapasitasnya 13.600 mAh, atau setara sekitar 300 watt jam. Baterai ini dipilih karena daya tahannya tinggi, arusnya stabil, dan awet untuk penggunaan jangka panjang, cocok banget buat UPS portable seperti ini. Silakan teman-teman sesuaikan jumlah paralelnya sesuai kebutuhan arus dan kapasitas. Bisa 3P, 5P, atau bahkan lebih besar. Nomor 2. Nickel strip digunakan untuk menyambungkan baterai secara seri dan paralel. Nomor 3. Holder baterai berfungsi untuk menata dan mengunci sel agar tersusun rapi, tidak bergerak, serta mudah dirangkai ulang jika perlu. Nomor 4. BMS 6S40A. BMS adalah modul pengaman dan pengatur untuk paket baterai litium 6 sel seri, 6S. BMS ini memastikan paket baterai tetap bekerja aman, stabil, dan tahan lama, terutama saat digunakan untuk beban berat seperti laptop 19 volt dan printer thermal 24 volt. Sistem proteksi mencegah overcharge, over-discharge, bahkan korsleting dan menjaga setiap sel tetap seimbang. BMS Dali 6S dilengkapi termistor NTC sebagai sensor suhu. Termistor ini akan menurunkan resistansi saat suhu naik, dan dipasang dekat sel baterai untuk mendeteksi panas berlebih. Kalau suhu terlalu tinggi, misalnya di atas 65 derajat Celcius saat discharge, atau 55 derajat Celcius saat charging, BMS akan otomatis memutus arus untuk mencegah kerusakan. Saat suhu kembali normal, BMS aktif lagi otomatis, tanpa perlu reset manual. Nomor 5. Fuse atau sekering, berfungsi sebagai pelindung utama dari korsleting atau beban berlebih, sebanyak 3 piece, 7,5 ampere, 15 ampere, dan 30 ampere. Fuse utama 30 ampere harus dicabut jika tidak digunakan lama. Mencegah arus parasit yang menguras baterai. Kenapa perlu memutus arus dari baterai ke BMS? Karena jika baterai terus terhubung ke BMS, arus parasit tetap bisa mengalir, terutama jika BMS memiliki fitur monitoring atau balancing aktif. Dalam kondisi seperti ini, BMS akan tetap aktif dan mengonsumsi daya kecil, biasanya dalam satuan mikroampere. Jika sistem dibiarkan terlalu lama tanpa pengisian ulang, baterai bisa mengalami self-discharge lebih cepat. Nomor 6. Saklar 4 pin di paralel untuk menambah kekuatan arus. Pin 1-3 di jumper, input, dan pin 2-4 di jumper, output. Lebih aman dan tahan panas untuk beban besar. Nomor 7. Kabel AWG 16 atau kabel bintik serabut 1,5 mm untuk semua jalur utama seperti output baterai, DC converter, LTC 3780, output converter laptop printer. Periksa jika kabel panas saat diberi beban, gunakan kabel yang lebih besar. Nomor 8. Kabel AWG 24 atau 26 hanya untuk kabel kontrol, misalnya kipas, indikator, voltmeter, coil relay. Nomor 9. KSD 01 FD 60 derajat. Dipasang seri dengan coil relay. Saat suhu kurang dari 60 derajat Celcius arus mengalir ke coil relay aktif, on, beban menyala. Saat suhu mencapai 60 derajat Celcius KSD 01 F terbuka, coil relay tidak mendapat arus, relay mati, off,
beban diputus. Sehingga beban seperti printer thermal dan laptop akan mati otomatis. Begitu suhu turun, sistem akan kembali menyala, aman dan otomatis tanpa perlu kita awasi terus-menerus. Nomor 10. KSD01FH45°. Untuk menjaga suhu modul tetap stabil. KSD01FH45°C yang akan menyalakan kipas 12 volt saat suhu naik. Sensor ini bekerja otomatis, begitu suhu mencapai 45°, kipas langsung aktif, dan akan mati kembali saat suhu turun. Jadi kita nggak perlu repot kontrol manual. Sistem ini hemat energi dan aman. KSD01F harus ditempel erat ke modul panas heatsink LTC3780, bisa dengan lem thermal atau baut ke heatsink. Nomor 11. Volt Ampere Ampere Meter DC. Agar kita tahu kapan baterai hampir habis dan berapa besar beban yang sedang ditarik, voltmeter disambungkan ke output BMS setelah saklar untuk melihat tegangan real-time. Sedangkan ampermeternya dipasang pada jalur negatif beban, sehingga kita bisa tahu printer dan laptop sedang menarik arus berapa. Dengan ini, kita bisa lebih yakin power supply DC ini bekerja stabil dan aman. Nomor 12. XL4005 Adjustable. Untuk mensuplai kebutuhan 12 volt seperti relay dan kipas. Tegangan dari baterai 6S sekitar 25 volt diturunkan ke 12 volt stabil menggunakan trimpot kecil di modul ini. Dari output 12 volt ini, dibagi untuk coil relay yang dikontrol otomatis KSD01FD60°, kipas yang dikontrol otomatis oleh sensor suhu KSD01FH45°, dan modul XHW1209 digital thermostat. Nomor 13. XHM609 Low Voltage Disconnect. Jika Anda sudah menggunakan BMS 6S berkualitas yang sudah memiliki perlindungan over discharge, tidak wajib memasang modul Low Voltage Disconnect XHM609, karena fungsi utamanya sudah dijalankan oleh BMS. Tapi kalau Anda ingin proteksi lebih awal, misalnya memutus di tegangan 18,5 volt atau 19 volt untuk menjaga umur baterai lebih panjang, modul ini bisa ditambahkan. Nomor 14. XHW1209 Temperature Controller. Modul XHW1209 untuk memantau suhu di dalam box. Jika suhu naik sampai 45°C, maka kipas 12 volt akan otomatis menyala melalui relay bawaan modul. Setelah suhu turun di bawah 45°C, kipas akan mati otomatis. Ini penting untuk menjaga suhu komponen seperti konverter dan BMS agar tetap stabil dan awet. Nomor 15. LTC3780. Untuk bagian utama sistem ini, saya menggunakan dua buah modul LTC3780. Modul pertama saya set ke 24,5 volt untuk printer thermal, dan modul kedua saya atur ke 19 volt untuk laptop. Keunggulan dari LTC3780 ini adalah kemampuannya sebagai buck boost converter. Artinya, modul bisa menjaga tegangan output tetap stabil, meskipun tegangan baterai naik hingga 25 volt, atau turun hingga 18 volt. Ini sangat cocok untuk sistem portable yang menggunakan baterai 6S sebagai sumber daya utama. Untuk menjaga keamanan dan efisiensi, saya batasi arus output 3 ampere untuk laptop dan 5 ampere untuk printer thermal. Penyesuaian ini bisa Anda ubah sesuai kebutuhan masing-masing beban. Catatan penting, meskipun LTC3780 mampu bekerja hingga 10 ampere, tetapi untuk pemakaian kontinu, saya sarankan beban tidak lebih dari 8 ampere per modul. Dengan begitu, modul akan lebih awet, bekerja ringan, dan suhu tetap aman. Untuk melindungi baterai agar tidak terkuras terlalu dalam, saya juga atur Under Voltage Protection, UVP, di setiap LTC3780 pada 18 atau 19 volt. Jadi, dalam sistem ini, terdapat 3 lapis perlindungan over discharge, 1 BMS 6S. 2 modul Low Voltage Disconnect, LVD. 3 UVP atau Under Voltage di masing-masing LTC3780. Dengan proteksi berlapis seperti ini, sistem DC power supply ini menjadi super aman, efisien, dan siap digunakan kapan saja. 16. Baterai Indikator 6S. Untuk memantau kapasitas baterai secara cepat dan real-time. Modul ini sangat sederhana, tapi sangat berguna. Menampilkan kapasitas baterai melalui deretan LED bar, yang menyala sesuai level tegangan baterai. Saat baterai dalam kondisi penuh, semua LED akan menyala, biasanya di sekitar 25 volt. Seiring penggunaan, LED akan berkurang satu persatu hingga tinggal satu lampu saat baterai hampir habis. Fungsi ini sangat membantu, terutama bagi pengguna awam yang tidak ingin repot membaca angka voltmeter. Cukup lihat jumlah LED yang menyala, kita langsung tahu apakah baterai masih cukup, atau sudah saatnya mengisi ulang. Dengan indikator seperti ini, kita bisa memperkirakan waktu pemakaian dan mencegah baterai benar-benar habis tanpa disadari. Nomor 17.
Elko 3300 mikrofarad 50 volt tipe low ESR, dan nomor 18. Kapasitor MKP 100 nano 275 volt. Untuk menjaga tegangan tetap bersih dan stabil, saya pasang Elko 3300 mikrofarad low ESR dan kapasitor MKP 100 nano secara paralel di masing-masing output LTC 3780. Kombinasi ini akan membantu menyaring ripple rendah dan noise tinggi, yang sangat penting untuk menjaga beban seperti printer thermal dan laptop tetap aman dan bekerja optimal. Printer thermal sensitif terhadap tegangan drop dan spike saat elemen pemanas aktif. Laptop memiliki switching power supply internal yang bisa terganggu oleh ripple berlebih. LTC 3780 bekerja dengan switching frekuensi tinggi, jadi perlu dibersihkan ripple-nya. Nomor 19. Voltmeter mini 3 kabel. Masing-masing voltmeter mini untuk memantau tegangan output dari modul LTC 3780 24 volt dan 19 volt. Catu daya untuk voltmeter, saya ambil dari output baterai langsung setelah BMS, karena lebih stabil. Dengan begini, saya bisa terus mengawasi kondisi tegangan output saat printer atau laptop menyala. Nomor 20. Box multi hitam plastik X9. Untuk housingnya, box ini cukup kuat, ringan, dan bisa memuat semua komponen seperti baterai, konverter, relay, dan indikator. Karena berbahan plastik ABS, box ini juga lebih aman terhadap hubungan arus pendek dan tidak menghantarkan listrik. Nomor 21. Dioda 1N4007 atau 1N5392. Saya menambahkan dua buah dioda penting untuk perlindungan. Pertama, saya pasang dioda pada jalur input kipas sebagai dioda proteksi arus balik, flyback diode. Tujuannya adalah untuk mencegah arus balik dari beban ke modul, yang bisa merusak regulator atau modul. Kedua, saya pasang dioda flyback di coil relay. Ini sangat penting untuk mengamankan komponen seperti sensor suhu KSD, transistor driver, atau bahkan BMS dari lonjakan tegangan induksi, BKMF, saat relay mati. Dioda ini dipasang secara paralel dengan coil relay, tapi dengan polaritas terbalik, yaitu katoda ke sisi positif coil dan anoda ke sisi negatif. Ini adalah standar pemasangan dioda flyback. Mengapa wajib? Karena saat arus pada coil relay tiba-tiba terputus, medan magnet di dalam coil runtuh dengan cepat dan bisa menghasilkan tegangan induksi yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 1000 volt. Tanpa dioda flyback, lonjakan ini bisa merusak komponen yang terhubung. Nomor 22. Soket DC female 5,5 x 2,5 mm. Fungsinya untuk jalur input dari adaptor charger 25,2 volt. Nomor 23. Kipas 12 volt. Kipas ini otomatis dikendalikan oleh termostat KSD 01 FH 45 derajat Celcius dan modul XHW1209. Tegangan 12 volt dari modul step down XL4005. Jadi kipas ini tidak menyedot langsung dari baterai tinggi. Nomor 24. Relay 12 volt 30 ampere. Saya menggunakan relay 12 volt 30 ampere sebagai bagian dari sistem thermal shutdown otomatis. Alasan utama menggunakan relay adalah karena sensor suhu KSD 01F tidak dirancang untuk mengalirkan arus besar langsung ke beban seperti printer atau laptop. Arus untuk coil relay diambil dari output modul XL4005. Relay ini digunakan untuk mengatur suplai daya ke modul LVD, low voltage disconnect. Saat suhu heatsink dalam box mencapai 60 derajat Celcius, sensor suhu KSD 01F D 60 derajat Celcius akan memutus aliran ke coil relay, sehingga relay menjadi nonaktif. Akibatnya, modul LVD akan mati, dan otomatis kedua modul LTC 3780, baik yang menyuplai laptop, 19 volt, maupun printer thermal, 24 volt, ikut mati. Jadi, ketika sistem terlalu panas, semua beban dimatikan secara otomatis tanpa campur tangan manual. Menariknya, sistem ini akan menyala kembali secara otomatis, saat suhu turun sekitar 55 derajat Celcius, KSD 01F akan menutup kembali, mengaktifkan coil relay, dan LVD kembali menyala, diikuti oleh aktifnya kedua LTC 3780. Fitur ini bekerja dua arah. Otomatis mati saat suhu tinggi, otomatis nyala kembali saat suhu turun. Inilah yang membuat sistem UPS DC ini benar-benar aman, mandiri, dan cocok untuk pemakaian non-stop di lapangan. Nomor 25 adalah PPTC Fuse RUEF 900, 9 ampere 30 volt. Pemasangan polyfuse di input LTC 3780 masih diperlukan, meskipun modul sudah memiliki fuse internal, sebagai proteksi otomatis. Polyfuse ini akan trip atau memutus arus ketika terjadi kelebihan beban. Setelah trip, polyfuse akan kembali menyambung secara otomatis setelah suhunya turun, asalkan arus yang mengalir saat itu sudah rendah. Jadi, cara kerjanya bukan hanya berdasarkan suhu, tapi juga tergantung seberapa besar arus yang masih mengalir.
Kalau setelah trip beban masih berat, polyfuse tidak akan langsung nyambung. Untuk membantu proses reset, kita bisa mematikan saklar sebentar, lalu nyalakan kembali setelah beberapa detik. Dengan begitu, arus nol dan suhu turun, maka polyfuse akan aktif lagi dan sistem kembali normal. Cukup satu polyfuse untuk setiap LTC3780, dan posisi dipasang langsung di jalur input positif. Nomor 26, adalah heatsink atau pendingin. Saya tambahkan heatsink aluminium pada modul LTC3780, tepat di bagian komponen paling panas, yaitu MOSFET dan IC utama. Tujuannya adalah untuk menyerap dan menyebarkan panas lebih cepat, agar suhu modul tetap stabil meskipun bekerja di arus tinggi. Selain itu, heatsink ini juga mempercepat proses pendinginan, terutama saat kipas 12 volt menyala otomatis ketika suhu meningkat. Untuk hasil terbaik, heatsink sebaiknya dipasang rapat menggunakan baut, atau bisa juga ditempel menggunakan thermal pad atau pasta thermal agar kontak panas lebih maksimal. Nomor 27. Soket DC male 5,5 × 2,1 mm untuk output daya 19 volt dan 24,5 volt. Alasan saya memilih ukuran ini adalah karena lebih fleksibel, terutama bila digunakan bersama converter jack universal, seperti adapter laptop 5,5 mm to 10 PCS head universal. Dengan sistem ini, kita bisa mengganti ujung jack sesuai kebutuhan, baik untuk laptop berbagai merek maupun printer thermal yang menggunakan jack khusus. Jadi, cukup satu kabel dengan converter set, dan kita bisa pakai untuk banyak perangkat tanpa repot menyolder ulang. Untuk keamanan tambahan, jangan lupa menambahkan label pada masing-masing jack, misalnya label 19 volt dan 24,5 volt, agar tidak tertukar saat digunakan. Ini penting untuk melindungi perangkat dari tegangan yang tidak sesuai. Nomor 28. Adaptor charger dengan output 25,2 volt. Sebagai sumber pengisian daya untuk baterai 6S, saya menggunakan adaptor charger dengan output 25,2 volt DC. Tegangan ini memang standar untuk mengisi baterai lithium-ion 6S, karena tiap sel ion penuh berada di 4,2 volt, sehingga total untuk 6 sel menjadi 6×4,2, sama dengan 25,2 volt. Charger saya hubungkan ke input sistem melalui soket DC female, dengan arus yang dibatasi sesuai spesifikasi BMS 6S 40 ampere yang saya gunakan. Pastikan adaptor memiliki arus yang cukup, minimal 2 hingga 5 ampere, tergantung seberapa cepat Anda ingin baterai terisi. Dengan charger 25,2 volt ini, sistem bisa diisi ulang dengan mudah, dan tetap aman karena proteksi overcharge sudah ditangani oleh BMS di dalam sistem. Anda bisa menggunakan adaptor charger pabrikan, atau merakit charger sendiri sesuai kebutuhan. Untuk pembahasan merakit charger secara detail, akan saya bahas di video berikutnya. DC power supply ini sudah saya pakai cukup lama dalam berbagai situasi, dan terbukti handal. Mulai dari menyalakan laptop, printer thermal, hingga berbagai perangkat elektronik saat listrik padam, semuanya berjalan lancar tanpa masalah. Dengan sistem proteksi yang lengkap, rangkaian ini stabil, aman, dan sangat bisa diandalkan. Sudah saya uji dalam berbagai kondisi, dan sejauh ini tidak ada kendala berarti. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kamu yang sedang mencari solusi portable untuk kebutuhan darurat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe jika konten ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat bereksperimen.